bahan untuk nak buat lemping tepung beras ya. Dekat sini opah gunakan gula ya. Jangan tidak adalah gula ni opah bubuh sikit je. Garam ya, satu sudu kecil. Satu cawan kelapa parut ya. Ambil yang putih sahaja. Dan juga satu cawan tepung beras. Kita bancuh dengan susu cair pun satu cawan. Bismillah. Bila dah bercampur sebati, akhir sekali kita masukkan tepung gandum satu sudu besar. Ratakan dengan daun pandan. Kita letaklah tepung tadi ya. Tepung beras ni kita bancuh sedikit cair ya. Dan kita masak ni jangan terlalu lama. Ikut suka ya, kalau nak buat garing ataupun nak putih sikit macam ni. Kita balik-balik kan, dah cukup masak bila kita angkat. Ibu suka yang tak berapa garing ni. Yang ini yang garing pun sedap kan ni. Sedap makan dengan kuah kari sardin ni. Lembut. Lemping kalau buat tepung beras, mesti kena bancuh cair sikit. Sedap, dah lama tak makan lemping tepung beras ni. Terasa lemak kelapa. Makan macam ni saja pun boleh ya, dengan gula ke apa ya. Kita dengan gula. Ataupun sambal tumis ke.